Dari Pop ini kita mau jalan-jalan sekitar hotel, ada apa saja? Yuk, ini ke sana dulu, setelah itu ke sana. Ini dia. Ini belakang itu hotel. Kita mau sarapan pagi di Soto Sampah. Nah, ini. Itu hotel kita. Ya, hanya 50 meter nyebrang jalan terus kuliner ke Soto Sampah. Jalan Keranggan Utara, Tugu, Yogyakarta. Nah, walaupun jual soto, di sini juga ada gorengannya. Ada tempe, ada tahu, ada sate ya tadi. Sate. Nah, ini kuahnya pemirsa masih penuh karena kita pagi hari ini jam 7.40 langsung ke sini. Nah, ini ada sate usus, sate telur puyuh, tempe, mendoan, tahu bacem. Itu penjual sotonya. Ini ibunya sedang meracik soto pesanan kita untuk sarapan pagi. Karena kita hari ini sengaja enggak pesan hotel yang dengan sarapan, dengan harapan bisa kuliner di sekitar Yogyakarta. Disuwir pakai tangan pemirsa. Dikasih kuah. Oh, ini diberi berambang asem. Berambang asem. Berapa kuning? Panas non? Panas tuh. Okay. Ini. Sama. Isi sayur. Oh, itu bakwan. Terus ambil bakwan dua. Usus mau usus sama kulit ini dua-duanya. Oke. Nah, ini pemirsa soto sampahnya. Tadi kita nanya kenapa kok disebut soto sampah, ternyata sotonya itu banyak rempah-rempahnya sama banyak isinya. Ini ada kol, ayam, ya, ada suwiran ayam, bihun, kopis ya atau kol ini. Nah, sama kecambah ditaburi berambang goreng. Terus kita nambah ini. Nah, ini sate usus, sate telur puyuh, sate brutu, sama bakwan.
ada jeruk, sambal, kecap. Nah, itu teh kita. Nah, ini sambalnya. Penyuka sambal sedang menuangkan sambalnya. Oh. Nah, ini tambah. Ya tuh. Ditambah bakwan sayur ya. Tahu sih. Tahu isi. Yang satunya ini bakwan sayur. Bakwan sayur sama tahu isi. Ya ini baru kali ini soto ditambah tahu isi. Ini soto sambal. Namanya soto sambal. Halo, ditambah soto sambal. Ini kecapnya. Ini kan, pedas. Terus sambalnya sedikit. Gurih tidak terlalu gurih, pas. Asin tidak terlalu asin. Cenderung segar. Itu ini tahu begitu standar ayam gurih enak panas gurih manis.
mereka rekomendasi sarapan pagi hari dekat hotel Top Hotel Sangaji Yogyakarta, jalan kaki cuma 50 meter nyebrang jalan sudah sampai sini. Nginep di situ sarapan pagi. Tonton video Om Yogi terus ikut ya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa support kami dengan klik like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.